Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Gimana rasanya? Enak kan? Itu jurus baru gua tuh. Jurus masuk angin. Mules kagak perut lu. Alhamdulillah. Be, makasih ya. Babi udah bawa Estel pulang ke sini. Iya, Chelsea. Ini buat lu berdua nih sama Angga. Kalau jagain anak kecil, Estel hati-hati. Kan Estel belum bisa jaga dirinya sendiri. Iya, Be. Ini salah Angga. Sal, maafin kakak Angga ya. Kakak Angga udah lalai ngejagain kamu. Bang, makasih ya udah nyelamatin anak gua. Lu juga, Sin. Kudu jagain anak, ngurusin. Biar katanya berat. Emang udah dititipin tuh selepas tanggung jawab lu? Kagak, Sin. Iya, Bang, gua paham. Pur, kalau lu paham. Ya Allah, tolong lembutkan hati Mas Ronald. Heh, kenapa kamu pergi ninggalin Bos Ronald? Ini urusan keluargaku, jadi kamu gak usah ikut campur. Ditanya baik-baik malah jutek. Anakku berada. Bawa dia. Baik, Bos. Mas. Tolong, Mas. Eh, cepet ikut. Aku gak bohong sama kamu, Mas. Aku itu apa? Mas, tolong kecewa aku, Mas. Lepasin. Rey, kamu kenapa kok bengong aja? Aku... Nanti aja deh, aku ceritain sama kamu. Kayak di sinetron, aku, kamu, dia, mereka. Yang berubah itu perilaku dan tingkah lu. Diri lu mah tetap jadi diri lu sendiri. Nah, kayak gua dong. Biar tampang gua selengean kayak gini, tapi silat gua ya enggak tahu sendiri. Lebih jago dari si Agi kan. Ya Om. Ya Be. Kalau gitu saya ke depan dulu. Yeah.
Be, keadaan Evanya gimana? Alhamdulillah, Evanya baik-baik aja. Semalam gue ngobatin gantian sama Bima. Syukurlah kalau Evanya gak kenapa-napa, Be. Ya sekarang lo ambilin air panas 2 gelas, Di. Iya, Be. Eh, Gi, lo kok gitu sih, Gi? Gitu gimana? Gitu gimana? Itu tadi ngomong apa? Lu bilang lu sama gua yang ngobatin si Fanya. Lu kan banyakan gua yang ngobatin si Fanya daripada lu. Yaudah, lu maunya apa? Ya lu jelasin dong ke si Chelsea bahwa gua lebih banyak ngobatin si Fanya. Biar dia tahu bahwa gua lebih hebat dari lu. Iya, gua akuin lu lebih hebat dari gue. Lu ngakuin aja kagak ikhlas begitu. Ngakuin tuh yang ikhlas. Ini gue ikhlas. Lu ngomong kayak ngeledek gitu. Ikhlas gimana sih lu? Aduh, gue bingung serba salah. Gue akuin lu hebat salah, kagak gue akuin salah. Ya lu tuh kalau ngakuin kehebatan gue tuh harus ikhlas dong dari dalam hati. Bima, gue udah ikhlas. Tuh ngeledek lagi. Ampun dah. Rin, kayaknya Rin lagi banyak pikiran. Lebih baik aku samperin Rin. Beresnya ntar aja deh. Lagian kan cuma sebentar sambil nunggu air mateng. Rin, kamu kenapa? Emangnya apa yang lagi kamu pikirin, Rin? Gue sekarang gak punya siapa-siapa lagi. Bokap gue nganggap gue anak. Dan sekarang gue gak tahu gue harus kemana. Gue bingung, Chelsea. Aku harus nolongin dia. Biasanya kalau aku lagi ada masalah atau aku lagi baik pikiran, pasti aku langsung selawatan. Coba kamu selawatan juga. Kamu ikutin aku ya. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala Tuha Rasulillah, ala Tuha Rasulillah. Mana tisel sini, katanya masak air kagak nongol-nongol. Ya, harus balik kosong termos. Kasian banget si Ren, hidupnya prihatin. Tapi untungnya dia udah menunjukkan sisi manusianya. Ya Allah, jadikan Ren anak yang soleh, yang bisa dicontoh oleh anak-anak lainnya, berapapun harganya, dan bisa menjadi harapan ibunya. Amin. Ala Yasin Habibillah. Ren, itu kamu bisa? Gimana perasaan kamu sekarang? Mendingan kok. Makasih banyak, Chelsea. Sorry. Astagfirullahaladzim. Ren, aku lupa tadi aku lagi masak air. Udah, bentar, udah.
lu temenin Ren aja, ya. Ini urusan Babe. Maaf, Be. Chelsea lupa. Bener ya. Oh, saya hilang. Mama bisa sedih banget. Ingat, jangan jauh-jauh dari Papa ya. Pesan ini ya. Bu Linda. Jom kemana aja, Ih? Jom, Pak Kibar. Gimana kabarnya? Tahu gak sih? Lagi nih, Pak? Itu Arusin. Bang Husin, kenapa gak bayar pengasuh aja? Kalau gini kan jadi repot. Bang Husin kan orang kaya. Gini, Bu. Sekarang saya udah kismin alias melarat. Ah, Bang Husin bohong aja. Beneran. Masa iya orang kaya belanjanya di warung? Begitu gue maksudnya dikit lagi. Lihat aja nih. Bohong apa pelit? Bu. Iya, Bang Husin. Mau beli apaan? Minta ikan asin sama... Ya. Hah? Kangkung? Ya. Ya udah, tunggu. Bang Husin, kok belinya kangkung? Kenapa nggak beli daging aja? Kan saya udah bilang, saya udah melarat sekarang. Nih buktinya tuh. Masa orang kaya bayar pakai uang recehan, loh. Oh. Nih, Bang. Nih, Ma. Ya Allah, si Abang duitnya recehan semua. Jangan-jangan selama ini kita dibohongi sama Mbak Ani. Iya, pakai ngibul investasi berlian segala. Iya. Wah, gua jadi gak enak dengerin gosipnya emak-emak nih. Yaudah, isi dulu ya. Iya. Alhamdulillah, Faya udah sembuh. Beh, apa putih di rambut Faya udah hilang, Beh? Itu gak bakal hilang, cuman efek penuaannya aja yang gue ilangin. Iya, sama gue sih tadinya mau dihilangin. Tapi... Alah, bilang aja takut. Gak cuman putih rambut lo yang hilang, rambut-rambut lo habis sama dia. Ngapain? Ngasih minum sepanjang. Gede, banyak. Minum ramuannya, biar pulih kesehatan lo. Iya, Be. Lagi. Makasih ya, Be. Banyak. Lo kok terima kasihnya sama Agi? Bukan sama gue. Gue yang ngobatin lu. Ah, lu sih kagak adil. Makasih banyak ya Om Bima. Gitu dong. Itu baru namanya adil, ya gak, Gi? Bukan adil, itu namanya ria pengen dipuji. Kok ria sih? Pengen dipuji, bilang aja lu sirik sama gue. Siapa yang sirik? Lu. Lu kali. Kok gue sirik? Udah. Om, Beh. Sekarang ada hal yang lebih penting. Urusan penting apa? Tentang Guru Kinan. Guru Kinan mah kagak penting. Mana sih lo? Bim, diam dulu ngapain? Gak dicerita, protes aja. Kinan, kenapa Kinan? Gini Be, ceritanya Be. Kan kemarin Faya dengar kalau Guru Kinan butuh waktu 12 jam buat pelajarin kita bayangan. Pokoknya Guru Kinan gak bisa diganggu selama 12 jam itu, Be. Gi, jangan-jangan tenaga dalam yang aneh kemarin gue rasain itu dari latihan si Kinan. Ya udah, Be. Kalau gitu kita harus cegah Guru Kinan, Be. Duduk. Baru juga diobatin. Tapi, Be. Kalau Guru Kinan bisa menguasai semua jurus level selanjutnya, bisa bahaya, Be. Iya, tapi lu tenang dulu. Iya, Be. Tapi, Be, kalau Guru Kinan nyerang kita, sementara kita nggak punya kekuatan apa-apa buat ngadapin Guru Kinan. Masa kagak ada penangkal tuh jurus? Tapi, Gi, lu kan punya penangkal lagi. Maksud lu apaan sih? Lu inget kagak, Gi? Waktu si Kinan nyerap tenaga dalam lu, terus tau dia mental, itu berarti kan tenaga dalam lu masih ada. Yang mana ya? Itu dia, hanya lu yang tahu. Mikir deh, gua mana tahu. Be, menurut Fanya nih, Be, kalau Babe tahu jurus yang pas buat ngadepin Guru Kinan,
Bisa jadi itu jurus bisa nandingin jurus bayangan guru Kinan, Be. Be, ayo dong Be, mikir Be. Ini gue lagi mikir. Ya lu yang mikir yang bener dong, Gi. Masa jurus lu sendiri kagak inget sih? Ngata-ngatain gua pikun kagak inget jurus, lu sendiri pikun. Udah lu makan dulu deh, biar inget, nanti lu bisa mikir. Kalau gua kan kalau lapar kagak bisa mikir. Ya itu kan lu bukan gua. Kenapa kamu gak jujur aja sih? Sekali lagi katakan yang jujur. Ampun. Katakan. Kemarin jawabannya itu terus. Kakak aktif banget sih. Yang ada jawaban lain aja. Mas, aku mohon, Mas. Aku gak mau ngelakuin itu, Mas. Aku gak mau sama kamu, Mas. Aku gak terlalu percaya sama aku. Ampun. Cukup, Karina. Cukup. Tapi aku belum mendapatkan jawaban yang bos inginkan. Cukup, Karina. Kenapa bos Ronald jadi berubah pikiran begini ya? Sepertinya Mas Ronald sedang kesakitan. Kemana ya Tante Andini? Gue muter-muter gak ketemu. Ngapain tuh Chelsea sama Rin berduaan?